Liverpool mengumumkan penjualan bek-nya ke Brentford. Liverpool kembali menjual pemainnya di bursa transfer musim panas 2024 ini. The Reds resmi berpisah dengan Seb Van Den Berry yang dilepas ke Brentford. Liverpool mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan Seb Van Den Berry. Bek berusia 22 tahun tersebut resmi pindah ke Brentford. Seb Van Den Berry telah menyelesaikan transfer permanen ke Brentford, demikian pernyataan resmi dari Liverpool. Bek ini meninggalkan Liverpool setelah hampir 5 tahun sejak bergabung dengan The Reds dari PEC Zwolle di Belanda. Brentford juga mengonfirmasi, "Kami sangat senang mengumumkan kedatangan Seb Van Den Berry dari Liverpool dengan kontrak selama 5 tahun," tulis akun Twitter resmi mereka. Van Den Berry telah menandatangani kontrak di The Community Stadium dan akan bergabung dengan pelatih Thomas Frank di klub barunya, emosi yang dirasakan oleh Van Den Berry. Van Den Berry merasa sangat bahagia dapat bergabung dengan Brentford. Ia menjelaskan alasan di balik pilihannya untuk menjadikan The BS sebagai tempat baru dalam karirnya. "Rasanya luar biasa. Saya sudah lama menunggu momen ini," ungkap Van Den Berry di situs resmi Brentford. Penampilan Jarel Kuansah dapat pembelaan dari Arne Slot. Pelatih kepala Arne Slot berbicara panjang lebar mengenai keputusannya menggantikan Jarel Kuansah di babak kedua dalam pertandingan melawan Ipswich. Dalam konferensi pers yang diadakan di AXA Training Center pada hari Jumat 23 Agustus, Slot menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah cerminan dari performa individu Jarel Kuansah, melainkan bagian dari strategi tim yang lebih besar. Arne Slot menjelaskan bahwa penggantian Kuansah dilakukan untuk memperkuat tim secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh pemain depan Ipswich, Liam Delap. "Dia bereaksi dengan cara yang seharusnya dilakukan setiap pemain," ujar Slot mengenai respons Kuansah terhadap pergantian tersebut. "Saya tidak berpikir ada banyak hal yang perlu dicermati, meskipun mungkin bahasanya menjadi masalah karena apa yang saya katakan adalah dia tidak kalah dalam setiap duel, tetapi dia kalah dalam satu atau dua duel penting, dan salah satunya terjadi sebelum turun minum." Pelatih asal Belanda ini mengklarifikasi bahwa kekalahan dalam duel tersebut bukanlah kesalahan pribadi Kuansah semata, tetapi lebih pada kelemahan tim secara keseluruhan dalam menghadapi duel di lapangan. "Dari apa yang telah diceritakan kepada saya, sepertinya yang saya katakan adalah dia kalah dalam setiap duel yang tidak dia lakukan, kami sebagai tim kalah dalam terlalu banyak duel dan dia juga kalah dalam satu atau dua duel." Arne Slot beri kabar baik soal situasi Joe Gomez di Liverpool. Pelatih kepala Arne Slot memberikan update penting tentang kondisi salah satu pemain kunci, Joe Gomez, menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai situasi Gomez. Slot menjelaskan perkembangan positif yang ditunjukkan bek tengah ini setelah kembali dari Euro. "Ya, kepalanya sudah berada di tempat yang tepat selama 3 minggu. Dia telah bekerja sangat keras sejak kembali, tetapi dia tidak banyak bermain di Euro," kata Arne Slot. Ia mengakui bahwa Gomez telah menunjukkan sikap yang tepat dan dedikasi tinggi dalam sesi latihan, meskipun tidak mendapatkan banyak waktu bermain selama turnamen musim panas lalu. Slot juga menjelaskan alasan mengapa Joe Gomez tidak tampil dalam laga pembuka Liverpool. "Ketika dia kembali di sesi latihan pertama, dia tidak bisa berlatih, jadi kami harus sedikit mengatur bebannya. Itu juga alasan mengapa dia tidak masuk tim Sabtu lalu," jelasnya. "Namun minggu ini dia memiliki minggu yang baik dalam hal beban dan seberapa banyak yang bisa dia lakukan dengan tim. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Gomez sudah mulai kembali pada jalur yang tepat untuk dapat berkontribusi penuh bagi tim." Selain itu, Slot menyoroti bagaimana ia terus belajar tentang kemampuan dan karakteristik para pemainnya, termasuk Gomez. "Dia adalah salah satu pemain yang saya lihat hal-hal baru dan belajar banyak hal dari apa yang saya lihat, juga dikombinasikan dengan pemain lain," ujarnya. Ryan Gravenberch perlu buktikan banyak hal sebagai gelandang bertahan. Pelatih Liverpool Arne Slot meminta Ryan Gravenberch membuktikan banyak hal dengan perannya sebagai gelandang bertahan. Pelatih Liverpool Arne Slot meminta Ryan Gravenberch membuktikan banyak hal dengan perannya sebagai gelandang bertahan. Arne menyebut mantan pemain Ajax Amsterdam itu tampil baik di posisi gelandang bertahan atau yang identik dengan posisi nomor 6 pada 2 laga pramusim melawan Manchester United dan Sevilla serta laga pembuka Liga Inggris pekan lalu melawan Ipswich Town.
Pada laga melawan Ipswich yang diakhiri dengan kemenangan 2-0 itu, Gravenberch tampil apik selama 90 menit laga dengan 71 sentuhan, 59 umpan dengan akurasi 86%, 2 umpan lambung sukses, 1 dribble sukses, 5 kemenangan ground duels dari 11 kesempatan, 1 kemenangan aerial duels, dan 3 tackle. Saya pikir dia membawa kualitas tertentu yang kami sukai di posisi itu. Tapi dia hanya memainkan 3 pertandingan di posisi itu dan dia melakukannya dengan sangat baik melawan Man United, melawan Sevilla, dan melawan Ipswich, kata Arne, dikutip dari laman resmi klub, Jumat. Sekarang hanya satu di antaranya yang merupakan pertandingan penting di Premier League, jadi dia masih harus membuktikan banyak hal di posisi itu, tambahnya. Pelatih asal Belanda itu mengatakan Gravenberch perlu melakukan banyak hal, karena ia menilai pemain 22 tahun tersebut memiliki atribut yang diinginkannya untuk memainkan peran gelandang bertahan. Gelandang bertahan pilihan Arne adalah pemain yang tak hanya dapat menjaga keseimbangan permain, tapi juga pemain yang lengket dengan bola, dia punya kapasitas berlari, jadi dia bisa terus berlari, dia punya tinggi badan yang bagus dan dia sangat nyaman dengan bola. Jadi, dia punya beberapa atribut yang bisa dia mainkan di posisi itu, kata pelatih 45 tahun itu.